Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hadirin, hadirat, para pemirsa, saudara-saudara semua, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali melanjutkan pembicaraan kita kemarin tentang sayap-sayap doa. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan dalam nasihatnya, "Lidu'ai arkanun wa ajnihatun wa uqatun wa asbabun. Fa in wafaqa arkanahu qawiyya, wa in wafaqa ajnihatahu irtafa'a, wa in wafaqa awqatahu faza, wa in wafaqa asbabahu najaha." Jadi doa itu memiliki rukun, memiliki sayap, memiliki waktu, dan memiliki jembatan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan tentang sayap-sayap doa. Jadi sayap itu memiliki dua sayap. Ya, sayap itu kan ada dua ya. Nah, ini kalau doa memiliki sayap, maka akan bisa terbang tinggi membumbung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabah oleh Allah. Nah, dua sayap doa itu apa saja? Sayap yang pertama adalah as-sidku. As-sidku itu adalah artinya suatu teman ya, teman ditemani, atau sungguh-sungguh, yakin akan diterima. Makna yang lain, dalam menyampaikan doa juga penuh dengan kewajaran, tidak berdeklamasi. Ya, ya Tuhan kami, itu doanya jangan seperti itu. Jadi penuh dengan kesungguhan. Kalau deklamasi kan untuk dilihat orang gitu ya. Dan juga tidak membaca doa. Seringkali kita itu tidak memohonkan doa tapi membaca doa. Karena mungkin doanya sudah sering dibaca berulang-ulang ya. Setiap sholat mungkin dibaca terus sehingga kita itu dalam memohon itu tidak asidkunya kurang. Jadi seolah-olah seperti membaca doa. Kak Sifu itu kalau meminta kepada bunda itu membaca apa? Minta ya, membacakan permintaan gitu ya. Nah, itu kan kurang, kesungguhannya kurang. Juga bagian dari kesungguhan itu adalah tidak tergesa-gesa. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyampaikan doa seorang hamba kepada Allah itu senantiasa akan dikabulkan kecuali tiga hal. Yang pertama doa tapi untuk keburukan ya, mendoakan temannya biar kecelakaan misalkan ya, karena mungkin marah pas marah dan sebagainya, ini tidak akan dikabulkan ya. Kemudian mendoakan dalam rangka memutus silaturahim, ini juga tidak akan diijabah oleh Allah. Dan yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Waktu itu sahabat bertanya, apa maksudnya mal istijal, apa itu tergesa-gesa wahai Nabi? Tergesa-gesa itu adalah contohnya aku wis donga bolak-balik kok ora dikabul-kabul. Nah, ini ya. Jadi sudah berdoa bolak-balik kok ora dikabul-kabul sama Allah. Nah, suwe-suwe lama-lama bosen, kemudian doanya ditinggal. Ini adalah yang dimaksud dengan istijal atau tergesa-gesa di dalam berdoa. Harusnya berdoa itu ya seperti dijelaskan hari kemarin, kita dalam berdoa itu yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Apapun bentuk pengabulan dari Allah itu pasti terkabul, sehingga kita berdoa itu adalah merupakan bagian dari ibadah dalam rangka merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak berdoa itu artinya sombong. Nah, di situ kita selalu memohon kepada Allah ya, memohon dengan penuh kesungguhan, terus memohon, jangan bosan ya. Ada satu pelajaran yang sangat penting ya, terkait dengan ketekunan di dalam berdoa ini, keikhlasan, kesungguhan atau asidku di dalam berdoa ini adalah pada contoh dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu lama sekali tidak diberi keturunan dan terus memohon kepada Allah, ya Allah minta diberi keturunan. Dan akhirnya diberikan oleh Allah keturunan. Anak yang pertama adalah Nabi Ismail, pada saat usianya itu sudah 84 tahun, ya sudah sepuh ya. Kemudian Nabi Ishak adiknya itu lahir ketika Nabi Ibrahim usia 100 tahun. Nah, ini sudah lama sekali ya, tapi tetap terus berdoa kepada Allah, dan ketika dipenuhi oleh Allah, Nabi Ibrahim bersyukur sebagaimana didokumentasikan oleh Allah di dalam surah Ibrahim
Alhamdulillahilladzi wahabali ala alal kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang sudah menganugerahkan kepadaku di saat usiaku sudah tua renta anakku yang bernama Ismail dan Ishaq yang semuanya adalah anak-anak yang soleh dan keturunannya melahirkan nabi-nabi. Hal yang sama juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria itu usianya sudah sangat renta. Ditambah istrinya Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria itu semasa dengan ibunya Nabi Isa, ya, Siti Maryam. Itu ibunya, istrinya Zakaria itu dalam kondisi mandul. Kan sudah sepertinya tidak ada prospek, sudah Zakarianya tua renta, kemudian istrinya mandul. Nah, tapi meskipun demikian, Zakaria, Nabi Zakaria terus memohon kepada Allah agar diberi keturunan yang bisa melanjutkan perjalanan dakwah beliau. Nah, doanya di dalam surah Maryam ayat 4 itu ya, Zakaria berdoa, waqala rabbi inni wahanal adhmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku ini sudah renta, ya, sudah lemah. Rambutku juga sudah penuh dengan uban. Tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Ini lembut sekali. Selalu memohon kepada Allah meskipun usianya tua. Dan alhamdulillah, kemudian di usia yang sudah renta itu, meskipun istrinya juga mandul, tapi diberi anugerah anak yang sangat soleh, yang namanya adalah Nabi, ya, Nabi Yahya. Gitu ya, sebagai ya. Nah, di bukumu kan ada itu tuh ceritanya. Nah, ini adalah kesungguhan atau asidku di dalam berdoa. Kemudian sayap yang kedua adalah wa'aklul halal. Jadi makan makanan yang halal. Ini penting sekali. Ya, kalau kita sampai kemasukan tubuh kita dengan makanan yang haram, ya misalkan minuman keras, babi, ya, atau lain sebagainya, atau kita makan dari hasil korupsi dan lain sebagainya, itu akan mengurangi artinya kita tidak, sayapnya cuma satu, ya, tidak punya sayap satu lagi, dari doa kita tidak bisa terbang ke langit. Oleh karena itu, kita harus membersihkan diri kita dari makanan-makanan yang haram itu. Kalau sudah terlanjur masuk, ya, mungkin bercampur rezeki kita antara yang halal dan haram sehingga remeng-remeng, maka kita harus membersihkannya dengan cara berpuasa. Makanya dalam kondisi puasa Ramadan ini sangat luar biasa, adalah sayap kita akan kuat sekali, ya, dalam berdoa kepada Allah sehingga bisa terbang doa kita ke langit menuju Allah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin, dua sayap dalam doa, yaitu yang pertama kesungguhan asidku dan yang kedua adalah wa'aklul halal. Kita makan makanan yang halal dan kita melalui berpuasa ini adalah dalam rangka itu. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.